Hari ini, aku diutus oleh sejumput sajak untuk menyampaikan beberapa hal. Terasa ajaib, aku disuruh-suruh oleh tulisanku sendiri. Jika memang begitu, hari ini kunobatkan sebagai hari teraneh sedunia. Satu hari setelah sejak itu tadi, ia menodongku untuk melanjutkan cerita. Padahal aku sedang merayakan Natal Indonesia yang kini menjadi negara paling santai di dunia. Ya sudah, aku lanjutkan. Masih tentang berpura-pura, ternyata banyak orang-orang yang menggunakan sebagai cara untuk tetap bahagia. Di balik topeng, mereka gunakan untuk menutupi hulu air mata supaya tidak berhilir pada pandangan banyak mata. Saat topeng tersebut sedang enak-enaknya bersandiwara, perlahan tak sadar kalau air matanya tak lagi menggenang. Keren, ujarku sambil bergumam. Pulih dengan cara berpura-pura, sampai ia lupa kalau sedang berpura-pura. Disimpannya sepasang bola mata yang rapuh terhadap kenyataan. Di balik senyum yang sangat menjual, ada proses sembuh yang khusyuk tanpa membual. Sementara itu, hari ini tulisan yang tidak begitu panjang telah dilaksanakan. Laporku kepada sajak. Mengapa begitu? Sambung saja. Nanti kalau kepanjangan orang-orang makin malas membaca. Tutupku, sambil mengeringkan cipratan liur sajak yang baru saja memberontak.